Pemirsa, di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, pemerintah kota Metro memperbolehkan sholat tarawih dan sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah di Masjid At-Taqwa dengan catatan mematuhi aturan sesuai protokol kesehatan dengan mengatur jarak. Memasuki bulan suci Ramadan, Pemkot Metro dan MUI sepakat tidak mengadakan ibadah tarawih di Masjid At-Taqwa dan Masjid Besar di wilayah Metro. Keputusan ini dibuat sesuai dengan surat maklumat yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung. Ketua Satgas COVID-19 Kota Metro, Nasir Atih, menjelaskan, pemerintah telah berdiskusi dengan MUI Kota Metro serta para ulama dan pengurus Masjid Taqwa Kota Metro untuk tetap menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah dengan sesuai protap, yaitu mengatur jarak 1,4 meter. Langkah ini diambil demi ibadah sholat tarawih dapat terus dilakukan hingga sampai ada surat edaran baru dari pemerintah pusat tentang aturan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Metro, Yoyok Wede melaporkan.